Your team is banning. Cek. Yo, what's up people? Come back again with me, Bang Ape, di malam hari ini. Di grand final dari Flix Organizer Tournament season ke-248. Dimana kita saksikan kali ini ada tim DGF Evil versus RGS King yang akan saling berlawanan juga tentunya. Sambil kita santai-santai terlebih dahulu, menunggu Baron Pick yang akan coba diamankan karena kita saksikan di game kali ini. Ayo Dexter, Waktunya pertunjukan kita. Oke, ada Cloud, ada Joy di band, ada Guinevere juga diamankan. Kita saksikan kali ini. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Kukukukuk. Oke, kita lihat untuk di game kali ini. Dengan satu banning terakhir, Rocky. Kita lihat siapa yang bakal diamanin untuk di game kali ini. Banning terakhir, Rocky. Kita saksikan. Rocky ya. Sambutlah pertunjukan dengan sorakan yang meriah untukku. Menatap ke arah ujung kehampaan. Harapan akan tetap ada, bahkan ketika semuanya terasa menyedihkan. Oke, okay, here we go. Kita lihat untuk di game kali ini, di mana Rocky dengan Vexana yang sudah diambil. Kenapa ya dengan ada Cici di band, Nolan juga diamankan. Kali ini Emip dengan adanya Xbox dan juga terlihat Yuga dengan pengamanan ke arah dari seorang Angela ya guys ya. Oke. Kita saksikan kali ini dua hero yang sudah diamankan dari teman-teman tim RGS King. Udah agak mendingan sih. Hari sakit banget guys, batuknya anjir. Gak tau kenapa emang lagi musim batuk ya. Seharusnya kamu tahu. Oke. Aku sudah menunggu terlalu lama. Dengan adanya satu pengamanan Ruby dan juga Chell Kyori menggunakan Freydrin, kita saksikan Yura Athena dengan Kari yang diamankan. Oke. Dan kita saksikan. Ini saatnya menguasai lapangan. Your team is winning. Dan sepertinya dengan satu pengamanan yang coba untuk diamankan. Batu tidak membutuhkan perlindungan dari hujan. Kelas bang, give a lock bang. Kata Poke Official, kagak main prepire. Guys ya. Sihir adalah hidupku. Your team is banning. Teng teng teng. Oke, kita lihat di game kali ini di mana Mas Miko teng teng tereng. Your team is picking 3000 dunia dan tidak ada satupun lawan yang pantas. Bang Lamzi teman gua katanya, game apa ini bang, enggak tahu guys, game burik. Jangan tanya saya. Aku tidak pintar, tapi aku tahu apa yang aku lakukan. Ya kita lihat di mana Fudge It's Here dengan pengamanan ke arah dari adanya seorang ini ya, seorang Barats. Dengan Harya di band, Bruno diamankan juga, di mana Martis dan juga Baxia jadi pengamanan dari teman-teman tim DGF Evil. Mengingatkan kali ini kita lihat bagaimana mereka akan coba untuk mengamankan satu sama lain, di mana Mas Miku bersiap untuk Digi ya, bisa diambil. Minuto akan mengakhiri masalah yang belum terselesaikan.
tank. Bintang jatuh membawa kita ke sini. Teng. Oke. Kita lihat untuk di game kali ini. Angela ya sebagai last pick-nya. Bukan Angela ya? Siapa tadi last pick-nya? Nova ya? Novaria. Oke. Novaria yang di last pick tadi bersama dengan adanya Beatrix dan juga Minotaur dari teman-teman tim DGF Evil. BO berapa bang? Best of 3 series ya guys ya. Kalau kalian lihat overlaynya kok BO 5 bang? Iya karena aku malas ngedit guys. BO 3. Sebenarnya BO 3. Surat tentang lakumu ning saiki malah ninggal aku. Welcome to Mobile Legion. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash guard to deploy. Okay, here we go. To the match, kita mulai untuk game kali di mana satu poin akan coba untuk diamankan dari kedua belah tim. Siapa yang bakal memenangkan game pertama dari Grand Final Flix Organizer Tournament season ke ini ya, season ke 248. Bener gak ya? 248. Kemudian kita lihat Charlie Fats langsung meralih ke arah dari Blue Buff terlebih dahulu. Pengamanan yang cukup bagus banget dari kedua belah tim. Tapi kita saksikan di gameplay di mana Angela yang coba untuk rotation menuju ke arah mid lane. Mas Miko kali ini coba dikejar tapi sepertinya Rocky Yuga mencoba untuk bersiap tapi sepertinya sudah sudah ada satu buah Operation dilakukan Heartwave. Rocky coba dengan mencari pindah apartemen di mana Fire Missile bahkan Dismissal Connect kan kita lihat di gameplay di mana Bigot amankan Sunboy. Masih ada Bigot kembali, Sunboy mencoba lepaskan, bahkan kita lihat di gameplay di mana Kyle Kiori masih cukup santai tapi Emip kita lihat dengan Viragarmor akan coba ditarik terlebih dahulu memberikan pressure. Saya tahu akan Bigot amankan dengan adanya satu information dapatkan, tapi kali ini kita lihat 3 player Motivation Roar yang dibuka Mas Miko tentunya untuk bisa mengembalikan HP tambah edge, tapi sepertinya Ryusoken karena asa spear kah? Karena kita lihat di game kali di mana hampir satu bar HP-nya menghilang. Sayang sekali. Mitlan kita lihat kali di mana Lamzi sampai tahu string Herbie berapa kan Chris Blast ada asa spear connect, tapi seperti kita lihat di game kali di mana efek mau blast Rocky dengan ada yang Astral Comet memberikan pressure menuju ke top lane, tapi kita lihat di game kali di mana Kyle Kion Kyle Kiori Fat is here dengan satu buah trigger tambahan, tapi terlihat di game kali di mana Mitlan memberikan pressure ada setup lakukan Astral Comet dengan satu buah trigger yang dilakukan. Terlihat bagaimana sebuah expert missile yang dibuka Sunboy dengan satu buah damage-nya Eruption Astral Echo. Terlihat kali di mana Viragarmor dipecahkan, Bravasol terbuka tapi Emip ada Puppet on String flicker lakukan, tapi terlalu jauh Lamzi akan coba lepaskan. Hyuga masih ada di sana, Prince Tech terbuka. Kita lihat kali di mana trigger yang cukup ciami banget dilakukan, tapi Aetheral Guard langsung di summon untuk bisa menghentikan pergerakan dari Lamzi. Emok Fended udah ada Eruption dan seperti langsung ditumbangkan. Upper Sword memberikan press, tapi sepertinya kali kita lihat di mana Kyle berhasil dapetin Turtle terlebih dahulu. Satu poin kita lihat kali ini first blood yang cukup bagus banget. Tapi Blue Buff sudah berhasil diinvasi menuju ke arah top lane, di mana kali kita lihat udah ada satu buah Beatrix yang coba diamankan, bahkan dengan trigger dilakukan Dismiss Rock terus blast amankan Nibiru Passion nih. Waduh, ada satu buah Mino Fury ternyata dilakukan Mas Miko. Ampun pu sepuh her wave kita lakukan nih Ryusoken. Masih ada Aura Athena menuju ke arah top lane terlebih dahulu, tapi kita akan di mana explore-nya akan coba melawan Sunboy dengan cukup tenang. Midlane akan coba dilawan tapi Hyuga terlihat game kali ini masih cukup aman menuju ke arah top lane di mana Aura Athena juga setup dilakukan ada Ryusoken, tapi terlihat game kali di mana satu setup dilakukan sudah ada Cross Blast memberikan pressure. Setup dilakukan her wave berapa cantik, tapi ini dia let's hampir aja ada spear dapatkan Mas Miko. Spin lagi will connect tapi her wave-nya begitu menyakitkan banget, tapi adanya satu pergerakan dari Aura Athena memberikan pressure. Fat is here dengan Lamzi asa spear connect menuju ke arah dari mid lane saja
Coba lepaskan, tapi Haura Athena kita lakukan dengan adanya satu bar render apati yang akan dibuka menuju ke arah siapa. Ternyata berhasil dihindari dengan adanya satu buah Phantom Step tadi. Tapi kita lihat kali ini Motivation Rod menuju ke arah dari top lane, dimana kali kita lihat Phantom Step dilakukan kembali hanya untuk memberikan trigger sedikit damage. Okay, here we go. Satu trigger Sunboy kita saksikan. Kali ini kita lihat di arah dari mitra dimana sudah ada asas spear konekan Rocky menuju ke arah dari mitra, tapi ternyata Mas Miko Mas Miko satu pressure menuju ke arah top lane dimana Harura spearing lagi konekan. Udah ada satu buah trigger tapi nampaknya Harura Athena Rainer apati ditembakkan begitu menyakitkan Harura Athena. Berikan press card top lane, tapi seperti kita lihat di game kali ini, mana mid lane akan coba diamankan saja. Masih ada turtle di sana, berikan pressure, kita akan explore missile, bahkan kita lihat, oh it's detonas welcome. Tas coba dimakan, terkena pressure, tapi kita akan dengan display sound, minum fear lapakan, etal agar dibuka, tapi sepertinya heal guard. Harganya apa, sebelum korek, tapi fast is here, tapi kok juga. Berikan pressure, masih ada setup kembali, tapi Miko, kalian akan coba dikembalikan. Kali kita lihat etal guard dari seorang Rocky, yang berhasil memberikan pressure secara maksimal. Okay, here we go. Ke arah dari bottom lane, Kalkiori, Mas Miko flicker lakukan terus aman. Tapi kita lakukan di mana Lamsi Hardwave dapat catatan sepertinya flicker dilakukan terlalu jauh. Astar Call sudah mulai dikokang. Kita lakukan ini rumah Rocky menjadi targeting. Ternyata masih bisa lepas begitu saja ya guys ya. Okay, here we go. Berikan pressure mitran, energy sudah lepasnya. Tapi kita lakukan Kalkiori dengan ada satu pressure konek. Tapi Mas Miko energy sudah terbuka. Sunboy, Sunboy. Sudah ada Little Wonder yang coba diamankan tadi, dan memang kita lakukan di Phantom Step terbuka. Masih ada pressure setup arah dari mitra dimana Hyuga mencoba untuk memberikan pressure saja. Ada Emip, ada Emip, Sunboy memberikan pressure. Lamsi kita lihat di game kali ini, ternyata Lamsi akan coba lepaskan. Harura Athena memberikan pressure. Ada Mas Miko terlebih dahulu, tapi kita lihat di arah dari top dimana Harura Athena masih cukup aman. Di arah dari bottom lane sementara itu Don't Run Bigot amankan. Udah ada satu Bigot kembali, tapi Rocky mencoba untuk memberikan pressure Harura Athena. Damage diamankan, tapi sebenarnya Mas Miko, Rocky yang coba untuk memberikan pressure terlebih dahulu. Dan kita saksikan memang dari mana mid lane ada Mas Miko. Okay, here we go. Kita lihat menuju ke top lane, Mino Fear dapatkan, berikan pressure terlebih dahulu, tapi sepertinya sudah ada setup melakukan render apati. Lamsi kita lihat kali ini langsung coba untuk amankan satu poin terlebih dahulu, tapi pressure-nya dibuka. Ada Zelkiori, ada energi mendapatkan, tapi kita lihat kali ini mana pressure melakukan. Udah pressure apa sebelum connect, tapi sepertinya malah kali ini kita lihat di mana Nibiru pressure dengan banner rage yang dibuka memberikan damage yang begitu menyakitkan. Ada Rocky di sana masih coba untuk menunggu mid lane, asas spear ditembakkan, tapi Zelkiori hampir aja untuk bisa memberikan pressure secara maksimal. Kita lihat bagaimana kali ini damage dilakukan, sudah ada Rocky pas easier dispense from, ada assist konekan energi bisa memberikan pressure kembali. I'm off fire konek atau seperti Kyori ini biru pressure dapat, tapi sepertinya detonus ball kami dibuat tidak terlalu optimal. Sayang banget war yang cukup panjang tadi, tapi kita lihat bagaimana memang pressure dilakukan. Cal Kyori asa spear Harura Athena memberikan pressure spin level konek tapi begitu amankan dengan ada MB yang coba tengah, tapi SR dengan ada satu wala sanity tiga player meledak. Nibiru pressure dapatkan, dan kita lihat dengan Bennett Rage I'm a fine that. Udah ada satu buah Nibiru yang coba dikejar begitu amankan. Eternal Guard kita lihat kali ini apakah akan coba tertumbang, tapi Mas Miko terpikau. Masih ada Sunboy Don't Run begitu amankan, tapi spin level ada Phantom Step ingin konekan terlalu menyakitkan. Asa spear dikejar karena dari Yusuke, ternyata malah kali ini kita lihat teman-teman dari tim DGFF Film, mereka masih bisa untuk recall balik lagi guys. Harura Athena asa spear menuju ke arah mid lane, kita lihat kali ini Child memberikan setupnya karena dari bottom lane dimana Ryusoken masih akan coba untuk memberikan pressure juga tentunya. Dan kita akan lihat untuk game kali ini menuju ke arah bottom lane, biru bisa lapaknya, tapi Harura Athena spin lagi ya. Lu udah ada satu trigger tapi tempatnya harus terpikir juga di arah bottom lane, tidak ada kawan. Bahkan Cokel Tibor dapatkan, kita lagi kali ini menuju ke arah bottom lane, tapi Turtle di arah top lane udah berubah menjadi Lore. Ini dia bapak Lore yang terhormat, selamat datang. Udah ada satu trigger tapi Emip terlihat di game kali ini, mana Child Kiori pressnya konekan mesti memberikan press dulu, tapi Emip menuju ke arah mid lane. Ada satu trigger tambahan, dan seperti kita lihat di game kali ini mana Rocky memberikan pressure Fats each year dengan satu setup melakukan. Kali ini kita lagi juga asas spear konekan Mas Miko Fats each year dengan setup melakukan. Kita lihat di game kali ini dimana adanya damage dilakukan Yuka
Masih ada preset tapi press rack berapa soldat bacaan energi sudah juga dan kita akan dibikin tambahkan emo fanat juga menjadi target tapi tampaknya tidak ada kawan, tidak ada pertambahan. Detonas welcome terbuka tapi Hergard sudah mulai master build dan kita akan dua player Lassen ini terbuka dan sepertinya Hergard akan coba mengamankan down run bikin aman tapi press rack berapa soldat upper support connect tapi gepekannya tidak terlalu optimal dengan speed energi will dibuka dan kita lihat kali ini dimana war terpecah begitu saja. Renrapati dibuka Ryusoken tapi tidak mendapatkan siapa-siapa dan kita lihat di game kedua dimana memang presen dulu kan Mas Miko. Satu trigger, satu pressure menuju ke arah dari top lane terlebih dahulu tapi kita lihat di game kedua dimana ini game Rocky. Satu damager ke arah dari Haura Athena. Terlihat kalian menuju ke arah top lane tapi sepertinya masih cukup aman saja Sunboy. Oke, here we go. Satu operation mid lane kita lihat nih Haura Athena hard wave dapatkan menuju ke arah top lane di mana Fat is here masih memberikan pressure spin lagi Wilfone kata kenapa ya kita lihat di game kali di mana akan coba ditumbangkan satu persatu Emip masih ada wave parah dari top lane kita lihat di game kali di mana it's here masih ada pressure ke arah dari mid lane kembali lagi kita lihat asus berkonek tapi sepertinya mid lane menjadi targeting Bigut amankan terlalu dalam ayam of final flicker dulu kakak Sunboy tapi kita lihat berapa soal udah ada expert missile terlalu menyakitkan ada harga kembali masuk dan kita lihat dimana cell cardioid Bigut amankan phantom set pressure konek tapi puppet off stringnya terlalu gagal di arah belakang tapi sepertinya tidak ada yang bisa mengamankan Mino Fury Mas Miko mencoba dibantai kembali karena kita lihat asus berkonek double kill konek kan ini biru pressure dapatkan tapi kita lihat dengan rare apatinya flicker dilakukan dan benar-benar salah position sepertinya ya guys ya. Yuga kita lihat kali ini di mana dia akan bersih-bersih dari bottom lane meskipun Lord di arah top lane juga berhasil untuk defense tadi sepertinya. Fat is here kali ini kita lihat menuju ke arah dari adanya satu golem yang akan coba diambil. Dan memang kalau kita saksikan positionnya cukup bagus banget sih guys. Oke, mid lane. Satu trigger terlebih dahulu. Oke, here we go mid lane. Hard wave dapat aja kali ini tuh sec pusaka dibuka tapi sepertinya di biru blazer. Lasaniti, Beatrix menjadi targeting. Kyosu kan meledak dua player kali menjadi targeting sepertinya Esper misi dapatkan. Berikan press build atau MM final trigger lock dan kita lihat di mana satu persatu akan dibangkan. Ada eruption mega kill didapatkan dan ini dia. Dimana kali ini pressure dibuka Lamsi memberikan pressure build tapi energi dilapakan Mino Fury udah ada asas spear connect tapi sampainya berapa salt ada pressure connect kan damage dilakukan terlalu menyakitkan shutdown didapatkan dari seorang Chalkiori dimana kita kali ini asal combat motivation roll Mas Miko menjadi targeting meskipun Chalkiori lah yang menjadi targeting tembakannya. Oke, okay, here we go menikah mid lane asal recall sudah mulai diamankan kita lihat game kali dimana press udah ada satu trigger dilakukan tapi sepertinya berikan pressure terlebih dahulu down run bigut amankan Sunboy karena kita saksikan di game di mana fire missile emip asas spear bigut amankan terlalu menyakitkan. Oke, Fats is here satu pressure mid lane kita lihat kali ini dengan asar recall yang dilakukan juga udah ada satu buah golem yang didapatkan tapi kita lihat di game kali ini di mana phantom step Haura Athena menuju ke arah top lane. Kita lihat di game kali di mana Emip fire misi koneka tapi spin lagi boleh dibuka. Yuga asas spear mencoba ditembakkan. Kita lihat di game kali ini terlalu menyakitkan. Lagi dan lagi di mana kali ini Little Wonder berhasil diambil dari teman-teman tim di GFFil. Ini Savior ya? Savior ya di GFFil ya? Iya gak sih? SVR nih bukan Savior ya dulu ya. Oke, kita lihat di mana Child berikan press terlebih dahulu. Sudah ada bigut amankan I am offended asas spear Renra apati dibuka tapi ternyata nggak berhasil dengan adanya satu buah sokal timur dapatkan Eternal Guard terbuka dan kita kali course blast memberikan pressure dispenser monek tapi Mino Fury terlalu jauh down run bigut amankan tapi speed like wheel membalikan keadaan di mana kita lihat di mana Hanura memberikan pressure sudah lawan sanity team memberikan damage tambah tapi apa sudah konekan terlalu menyakitkan satu persatu akan coba ditumbangkan pressure konekan sudah ada satu trigger tambah tapi nampaknya kita lihat ini biru pressure asal Echo masih terus war kita lihat di game kali di mana Rocky ada expert missile dan nampaknya selesai di sana saja guys ya. Menuju ke arah dari Lordnya terlebih dahulu kita lihat kali ini menuju ke arah dari Lord kita saksikan satu information satu pressure yang coba dilakukan dan kita lihat kali ini di mana Lordnya ada Fat is here dengan golem yang coba diambil tapi kita saksikan di arah middle di mana Child satu trigger bahkan kita lihat kali ini blue buff yang diambil begitu saja. Oke, Lord akan coba diamankan menuju ke arah mid lane. Tapi seperti kita lihat di game kali di mana Mas Miko
Masih ada pull ke arah dari Midland. Kali ini ke arah dari top lane nya Chalkiori. Masih dengan cukup berani dia akan coba untuk menabrak, tapi sepertinya dengan satu setup ke arah dari Midland. Kita lihat kali di mana ada Herbert Vachan. Kini Midland buka Fat is here. Berikan pressure, sudah ada Fat is here yang coba diamankan ke arah dari top lane. Dimana Chal? Chalkiori melepaskan trigger low kan, fire missile dapatkan. Terlihat bagaimana mereka memberikan pressure saja, tapi Rocky ada Rainer coba untuk di keker. Kita lihat kali tembakan ke arah dari Fat is here, tapi sepertinya tidak terlalu optimal. Sudah ada satu buah expert missile, tapi Sokal Timur di Smash Room bergerak keluar, masih menunggu adanya satu pengamanan kembali. Karena kita saksikan game kali di mana ke arah dari Lawson, Nasa Spear sudah dilemparkan. Okay, here we go. Satu pressure, trigger lockan, damager coba diamankan, dan sepertinya MF, Asa Spear, Sunboy mana juga mid lane, ada Rocky di sana ya, akan coba untuk melepaskan, tapi sepertinya masih ada trigger-trigger yang coba untuk dilakukan. Okay, here we go, kita lihat kali ini, mana juga mid lane, MF sudah ada motivation roar. Kita lihat di horror Athena ada satu Hyuga asal pemilapakan asal spirit konekan, tapi seperti kita lihat di mana dengan ada blue buff yang diambil Fat is here, memberikan pressure expert missile dapatkan, clear low kan terlalu menyakitkan karena dari top lane dimana Ryu Soken okay, here we go. Ryu Soken, kita lihat kali ini menuju ke arah top lane. Mas Miko memberikan pressure, setup low kan, masih ada MF di sana yang berjaga, tapi sepertinya menunggu Karan Lord kembali. Kali ini kita saksikan okay, Midland Rocky damage diamankan Midland, asas spear dikonekkan Mas Miko, motivation roll dilakukan kembali hanya untuk heal tambahan, tapi kita saksikan di arah dari bottom lane damage-nya cukup bagus. Dan kita saksikan kali ini di mana Ryu Soken menuju ke arah top lane terlebih dahulu. Okay, here we go. Dengan spin lagi dilakukan Emip, fire missile mencoba untuk split push terlebih dahulu, tapi Lordnya sudah mulai hadir. Terlihat kali ini Ruby akan coba untuk mengamankan, tapi Don't Run begitu amankan. Phantom Step sudah ada spin lagi dibuka. Tapi kali ini telah Haura harga berakankah masuk, tapi Sunboy memilih untuk mundur. Posisinya kali tidak terlalu menguntungkan. Di mana teman-teman dari Emip, expert missile sudah ada Sokalti board, dia transferkan udah pacar. Dan nampak kita lihat di gameplay di efek stun sudah ada satu buat Eternal Guard, tapi seperti kita lihat di gameplay di mana Emip berhasil mematahkan dengan fire missile-nya. Ryu Soken menjadi targeting, udah ada Phantom Step. Kita lakukan dengan figure lock, tapi sepertinya Wind of Nature dapatkan. Rocky menjadi targeting dan langsung di shutdown oleh Haura Athena. Double kill dapatkan, dan kita lihat di game kali di mana Lord akan cukup free untuk bisa diamankan ya guys ya. Okay, Lord akan cukup free. Kita lihat ini asal spear sudah dibuka, tapi Fredrin mencoba untuk menghalang-halangi. Ada satu buah fire missile kembali zoning out dari seorang Emi, tapi Endgear sudah dibuka. Lord yang akan menjadi targeting Haura Athena. Damage dapatkan, tapi ke arah dari midlane. Kita lihat di game kali di mana Haura Athena satu setup terlebih dahulu, udah ada spin lag build konekan, tapi Haura Athena damage diamankan, be good Sunboy. Kita lihat di game kali di mana sebuah setup melokan, tapi nampaknya satu Haura Athena berikan trigger, damage diamankan Haura Athena, dan nampaknya Haura Athena berhasil untuk bisa mengamankan. Kali ini kita blue buff dari seorang Fredrin ya. Satu trigger Fat is here, satu Haura Athena. Kita lihat di mana midlane akan coba diamankan, spinning level dibuka. Satu trigger lakukan Mas Miko, ada Chael asas berkonekan, asas tim coba diamankan antar ego, tapi seperti kita lihat Chael Kiori dengan satu setup diamankan, berikan press build tapi Haura Eternal Guard berikan press spin level konekan, dan nampaknya dengan cruise press dibuka berikan press asas berkonekan, tapi Lord menuju ke arah dari top lane. Karena kita lihat di game ini memberikan press build dan sepertinya dengan hard wave yang dibuka memberikan press tambahannya terlalu menyakitkan. Karena kita lihat dengan spin level ada satu buah trigger tambahan, tapi sepertinya apakah kita lihat ini Lordnya akan coba diamankan. Minofir dapatnya sudah ada di space room kembali, be good fast terjebak di arah depan dimana kali harus dapatnya tidak ada kawan tambahan. MF asas spear tidak korek kembali, tapi asal pemain yang dibuka ada Chael. Kali kita lihat dimana Angela menjadi targeting Lamsi. wah hampir aja guys di pick off juga tuh. Satu trigger memberikan pressure Ryuko sen. Kita lihat kali dimana mitra akan coba dimainkan, tapi Hyuga ada
Asa Spear, Mas Miku dengan Midlander akan coba diambil, tapi sepertinya kita lihat di game kali ini Sunboy, Rocky menunjukkan patrimnya hapus bukan Hyuga. Kali ini kita lihat dimana teman-teman dari tim DGFFVL akan coba untuk nge-push Midlander kah? Kita lihat kali ini ternyata enggak, dengan Blue Buff yang coba diamankan asaskan di game kali ini. Oke, here we go, Rocky wave ke arah dari Midlander akan coba dibersihkan. Kita saksikan di game kali ini menuju ke arah dari adiknya Chalkiori. Tapi top lane Ryu Kosen dengan satu information yang didapatkan Midlander, kita saksikan di game kali ini. Oke, Sunboy Bigu dapatkan dan terlihat di game kali di mana menuju ke arah dari bottom lane terlebih dahulu. Oke, okay, here we go, karena di top lane, Aura Athena masih ada Nibiru yang dilakukan, Ryu Kosen Mas Miku, spinning like build, udah ada satu Nibiru banget, tapi terus ditamankan, bikin press build, tapi sampai Aura Athena Eternal Guard yang cukup masuk, karena kita saskan kali ini dimana dismiss raw, Mas Miku dengan Vida Garmony coba diamankan, karena kita lakukan di arah Midlander, dimana begitu amankan, Mas Miku bikin pressure, masih ada trigger tambahan, menuju karena di bottom lane, dan nampaknya dimana Chalkiori Sunboy, coba lepaskan Lordnya, kita saksikan di game kali ini, akan coba untuk diambil Lord yang cukup bagus banget, kita saksikan di game kali ini. Oke, okay, Lord masih ada fire missile. Mas Miku mencoba untuk membadani, tapi sepertinya wave ke arah dari bottom lane. Akankah bisa defensive karena posisinya kita lihat kali ini di mana Rocky. Waduh, kita lihat kali ini dengan epic cross blast, memberikan press air terlalu kedapatkan ke arah dari bottom lane di mana Chalkiori. Sebuah setup yang cukup bagus, Lord yang akan menuju ke arah bottom lane, dan sepertinya kita lihat di mana Mas Miku juga akan mencari position terlebih dahulu. Oke, okay, Midland sudah ada satu friend strike kembali lo kan. Kita lihat menuju ke arah Midland saja. Di arah bottom lane Lordnya sudah mulai berjalan, begitu amankan Sunboy, kita saksikan di game kali ini. Satu information Sunboy yang diperjalankan Chalkiori. Legal di mana Midland, Fats Itchier, masih ada Hyuga, dan banyak Emip dengan setup yang dilakukan, tapi Kyosan, Aura Athena, David dilakukan, Mas Miku, memilih untuk murah, tapi sepertinya dengan dia satu setup dilakukan, The Major diamankan, satu Fraser, what's this mission, Eternal Guard, kita akan dilakukan, tapi tampaknya dia terus welcome, Bestar dan Midland menjadi target, untuk press second-nya kan, energi level 8, kita bisa punya Wind of Nature, dibuka, kali kita Immortal dipecah, tapi nampaknya Lord Blast untuk menembus ke arah dari bottom, this mission, Mino Fury, I'm a Fender, kita akan coba diamankan, di Grobis 8, kita bisa punya sel tempat, Sunboy, Don't Run, Sunboy kalau menjadi target, tapi last sanity, Miku harus mundur, dimana kalian flicker lakukan, Lordnya, akan coba di defensive meskipun memang kita saksikan kali ini best startnya dua best start sudah ditumbangkan, tapi terlihat belum ada tanda-tanda mereka akan bisa nge-end ya guys ya. Oke, okay, biar bottom lane fire missile kita lihat emit dengan satu trigger tambahan, tapi efek terifat lakukan Hyuga, flicker lakukan memberikan damage kembali, tapi ini birunya dengan pressure sudah dari Kosen dengan satu asas fear dibuka, tapi ini dia dimana kali supaya import damage yang terlalu menyakitkan, sudah ada satu detonasi welcome Ross Gold Meteor diamankan, tapi kita akan immortal dipecah, masih ada pressure asas fear mereka, tapi Hyuga dia ada di middle dimana kita lihat nih Hyura Athena dengan satu pressure yang coba diamankan, best star dari midland ada Lasaniti, kita lihat dengan Child memberikan press build, tapi sepertinya wave-nya akan coba dipush, dan sepertinya di mana tadi dilakukan Yusen, dan ini dia akankah menjadi akhir, karena kita saksikan kali ini di mana enggak ada wave yang berjalan, terlalu menyakitkan, speed like will fokus menuju ke arah base-nya, tapi sepertinya wave-nya belum ada, malah di arah belakang kita lihat di game kali di mana wave-nya akan coba untuk dipush, udah ada satu trigger tambahan, tapi tidak ada kawan, meskipun Haura akan coba untuk memaksakan Lasaniti, asas spear memberikan press, sudah ada speed like will connect, tapi Sunboy memberikan press dismiss Romino Fury 3 player 4 player bahkan kita lihat coba dibuka. Tapi Sunboy terpick off juga, Patricknya diamankan, dan ini dia menjadi akhir untuk game kali ini guys ya. Victory. Waduh. Oke, kita lihat di game kali di mana Hyura Athena dengan 7-5-11 KD diamankan. Ada Windtalker, ada Corazon Sat, ada Golden Staff, bahkan Demon Hunter Sword, dan juga kita lihat ini Malefic Roaring bersama dengan ada Wind of Nature yang sudah diambil terlebih dahulu. 22 menit 37 detik waktu dibutuhkan untuk 21 berbanding 22 poin, dan kita akan langsung lanjut menuju game yang kedua guys ya. Wah, sebuah aksi comeback yang cukup bagus banget dilakukan dari teman-teman tim RGS King ya.
Ya, ready ya, ready ya. Your team is banning. Your team is banning. DGF Evil. Terus gue ngopo. Aku ngancani selama iki. Aku Minotaur akan mengakhiri masalah yang belum terselesaikan. Tereng tereng teng teng. Saatnya memainkan irama dari kilatan cahaya. Menatap ke arah ujung kehampaan. Oke, kita saksikan di game kali ini di mana Joy sudah di ban. Ada Nolan juga diamankan bersama dengan adanya. Ayo Dexter, waktunya si kita. Cloud juga di ban, kita lihat kali ini. Ntar guys ya, ntar. Harapan akan tetap ada, bahkan ketika semuanya terasa menyedihkan. Selama iki. Yo. Your team is picking. Sebentar. Sebentar. Angela Hyuga. Angela Hyuga kita lihat kali ini. Oke, kita saksikan Mas Miko. Mas Miko, siapakah yang bakal diamankan guys kira-kira? Alhamdulillah. Saatnya berburu. Dengan api akan kuhanguskan dunia ini. Ning saiki malah ninggal aku. Aku sudah menunggu terlalu lama. Oke, kita lihat di game kali di mana Hyura Athena dengan Kari yang sudah diamankan, tapi Lamzi dengan satu pengamanan ke arah dari ke arah dari Guiniverse. Sudah ada Child Kyori dengan ekspor, bahkan Sunboy dengan adanya pengamanan ke arah dari Ruby dan Ryuko Soken. Bruno kali kita lihat. Bruno diamankan. Oke. Selama iki.
saiki malah ninggal aku. Mana nih? Pada sepi-sepi amat ya. Pada kemana deh kalian nih? Kamu tahu betapa bernilainya aku? Seharusnya kamu tahu. Seharusnya kamu tahu. Oke, kita saksikan di game kali di mana udah ada satu Vexana. Orang ini juga diamankan Fredrin Diben. Hidup adalah untuk menipu sang maut. Oke, sudah ada satu pengamanan kembali, kita saksikan kali ini. Batu tidak membutuhkan perlindungan dari hujan. RGS win, guys. Boleh, bisa-bisa. Kita lihat aja, guys, ya. Satu poin lagi sih RGS bisa win ini harusnya. Kita akan lihat aja, guys, ya. Apakah RGS bakal win ataukah malah sebaliknya, guys, ya. Tidak ada waktu untuk basa-basi. Oke, kita lihat untuk di game kali ini. Untuk satu pengamanan kembali, kita saksikan di game kali ini. Teng, teng, teng. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Oke, Gord dan Faramis ya. Baxia, Fredrin. Matilda diambil Mas Miko. Kali ini Haura dengan Kari kembali. Wah, gelo sih, guys. Aku akan memilih jalanku sendiri. Tereng, teng, teng. Teng, 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 teng. Aku melihat banyak sekali mangsa. Oke, kita lihat untuk di game kali ini. Kali ini pilihan ada di tanganku. Oke, dan kita saksikan di mana sudah ada satu buah ini ya, satu pengamanan ke arah dari Xavier dan juga Matilda tadi. Emip dengan apa tuh tadi? Arlott ya, Arlott sama Roger kali ini kita saksikan. Teng 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 teng. Oke, sambil kita tunggu, guys. Welcome to Mobile Legion. Smash card. Altus deploy. Okay, here we go. Kita lihat. Welcome to Mobile Legend. Welcome to Mobile Legend. Here we go. Kita mulai untuk game yang kedua, di mana kali kita lihat RGS King versus DGPVil, di mana kita lihat di game pertama tadi teman-teman dari tim RGS King berhasil mengamankan poin. Tapi kita akan lihat aja game kedua kali ini apakah mereka juga akan mengamankan poin atau malah kali ini mereka akan kehilangan poin. Karena kita saksikan Sunboy sudah ada satu buah guiding wind yang diaktif. Soul Bloom yang diaktifkan Mas Miko. Mas coba diamankan. Kita rekam di mana Sunboy memberikan press, tapi sepertinya Little Wonderka coba diambil dari seorang Fat Asian. Ini juga ada di top lane. Kita saksikan game kali di mana. Langsung coba diaktifkan. Kali kita coba dicakar Sunboy. Flicker lakukan terlalu berani. Satu pressure sedikit amankan, satu trigger diamankan, tapi seperti kita lihat di game kali di mana Fat is here, baru yang terbuka, satu pressure diamankan, dan kita lihat di game kali di mana ke arah dari bottom lane. Midline memberikan pressure, sudah ada Hura Athena, tapi nampaknya midline-nya kita saksikan kali ini di mana Hyuga dapetin damager, Mystic Field dapatkan, menunggu ke arah belakang di mana tembakan BTB dilakukan, Fight is here.
satu pressure, fire missile konekan. Terlihat di game kali ini Midlane akan coba ditarget tapi mampanya Lamsi. Hyuga pressure dia melakukan karena kita saksikan di game kali ini. Di mana what spatial migration memberikan pressure Rocky kali ini kita saksikan tetap aman saja. Meskipun Ryu kosan yang akan coba itu menargetkan. Kali kita Lefat is here, udah level 4. Lizard di arah dari bottom lane juga udah berhasil diamankan. Tapi Mas Miko, kali ini telah Sunboy melihat-lihat position. Tapi dari bottom lane dimana kali lihat turtle ke arah dari top lane. Dan ini dia turtle pertama ya guys ya. Bigot Emip ketahuan, memberikan price saja. Meter langkah coba dibuka tapi sebenarnya Mystic Field ada Mas Miko di sana. Harwave dapat cek tapi Mas Miko Guiding Wind memberikan pressure child Kiori. Dengan ada satu setup tambah tapi Guiding Wind Fats ditali kali it here. Daulah tertrigger masih ada setup terlebih dahulu tapi seperti kita rekan Emi Mystic Field dapatkan memberikan pressure tapi nampaknya udah ada satu trigger tambahan. Spatial Migration Final Slash udah ada satu Vengeance dapat cek tapi kali ini kita lihat dimana damage dilakukan. Harwave terbuka masih ada pressure kembali tapi Sunboy. Harwave dapat cek dengan ada satu buah puppet on string. Memberikan pressure setup dilakukan Sunboy kita lihat dengan adanya satu trigger tambah tapi Herbivnya Prime Strike ada satu buah downstairs kembali tapi Mas Miko satu trigger Fats each year memberikan pressure karena di bottom lane dan memang kita lihat tadi warnya cukup singkat ya di low kan tapi kali kita lekar di mana Red Buff akan coba diambil satu pengamanan yang cukup bagus banget. Here we go, kita lihat kali ini damage yang diamankan karena kita saksikan di mana karena dari bottom lane dengan pressure sudah dapat tossing udah ada Herbiv dapat cek tapi fire missile-nya terbuka satu damager kembali karena kita lihat di mana satu setuping karena dari bottom lane Ryu Kosen masih menunggu karena kita lihat Mas Miko satu damager Mas Miko damager lawan oke karena bottom lane tak terlawan sudah ada recall yang coba diamankan tapi Hyuga. Jadi game kali kita lihat Fat is here memberikan pressure meter akan coba dibuat dengan dia satu buah soul blue juga Mas Miko. Satu trigger karena dari bottom lane Lamsi Mas Miko kita lihat di game kali ini dimana saya tapi lakukan menuju karena top lane dimana fire missile Viragar mereka coba ditarik karena dari adanya satu buah kelomang di arah dari top lane dimana ada laser terbuka memberikan pressure terlebih dahulu karena dari bottom lane Lamsi damage diamankan sudah ada satu buah aura Athena bahkan kita lihat di game kali ini memberikan pressure di Yusuf di Kosen ada dollar terlebih dahulu tapi speed lag build-nya terbuka masih memberikan pressure cycle di gila bacaan dan ini dia dimana kali Mas Miko menjadi targeting ada satu trigger tambah tapi nampaknya spin lag build-nya dibuka menikah rapat dan normal plate yang akan dilakukan Bigot amankan masih ada slow evac kembali tapi sebenarnya I'm of fire don't run Bigot amankan tapi kita kali dimana Fats harus keluar retribution fire missile kita lihat kali ini menjadi target tapi sepertinya dengan ada satu damage tambahan spatial migration mencoba di pop up terlalu dalam war yang cukup panjang dimana Mystic Field Vengeance dibuka downlet seramankan Emi final slash Vengeance dibuka kita lihat terlalu dalam downlet tertrigger kembali belum ada yang tertumbangkan kita saksikan masih membiarkan adanya press yang coba dibuka tapi nampaknya kita lihat turtle masih ada Emi terlebih dahulu Fats is here baru beberapa jam menuju ke arah dari river bottom Emip, Lamsi terlihat karena dari top lane dimana satu zoning out yang dilakukan kita lihat Ryu Kosen masih ada wave kembali dan nampaknya di arah mid lane terlihat Hyuga Hyuga satu damager pokara dari top lane kita saksikan di game kali ini satu damager Ryu Kosen ada Mas Miko ada Lamsi terlebih dahulu karena kita lihat dimana soul bloom memberikan pressure Viragarma terlebih dahulu tapi fire missile-nya Mystic Veil ada setup yang dilakukan karena dari bottom lane dimana Bigot amankan damage coba dilakukan dan sepertinya fire missile yang akan coba diamankan Mas Miko oke here we go Lamsi satu pressure karena dari mid lane kita lihat ini Mystic Veil amankan Herbiv terbuka masih ada guiding wind dari Mas Miko tapi nampaknya ditembakin force is here dengan setup yang dilakukan menuju ke arah top lane apakah kali Ryu Soken akan bisa keluar ke down led wah lagi-lagi Haura Athena jadi targeting Lamsi masih ada spin lag build tapi Ryu Kosen konsil didapatkan Lamsi kita lihat ini udah ada weh nggak tepat zoning dilakukan udah ada outer tar di arah top lane tapi kita lihat di mana 2 lawan 1 dilakukan Emi harus flicker mundur satu flicker mundur dilakukan damage dilakukan Bigot amankan tapi fire missile-nya cukup bagus banget kali kita saksikan di mana Fat is here akan langsung rotation menuju ke arah dari mid lane terlebih dahulu
Chal Kiori, Damage dilepaskan, Rocky, dengan dia Fat Isio, tapi seperti yang mati besar dilepaskan, udah misi berkembang tapi cycling dilepaskan, memberikan mission terbidal dan kita lakukan dengan Viragarmor, Fire Missile, terlalu meyakinkan, harganya udah mulai masuk, tapi sampainya kita lihat di game kali ini. Oke, here we go, sudah ada satu trigger tambahan, Guiding Wind konekkan, ada Hyuga, misi berkembang dilepaskan, Herbalnya bukan, tapi kita lihat di game kali ini mana, Spatial Migration, Vial Tekken dilepaskan, karena kita lihat di game kali ini mana, adanya satu trigger tambahan, Spirit Light Wheel, Fire Missile, Halura. Mari kita lihat di game kali di mana damage coba lokan satu setup ke arah dari bottom lane. Ayo soken arah di top lane Hyura spin lagi konekan udah ada satu trigger dilakukan dan nampaknya dengan adanya satu position yang diamankan kita lihat kali ini menuju ke arah dari turtle terlebih dahulu. Spatial Migration ada Lamsi Emip terlebih dahulu kita lihat kali ini di mana turtle akan coba diambil Hyuga. Memberikan pressure wave arah dari bottom lane di mana Emip akan coba untuk lepaskan mid lane akan terbuka. Satu pressure hard wave terlebih dahulu tapi Lamsi kita lihat ini di mana Rocky masih bermain-main wave ke arah dari mid lane kembali dan kita saksikan di mana memang Emip akan coba dilepaskan Chal Kiori sebuah setup fire misi konekan ada Sunboy Bigut amankan Emip kita lihat kali ini di mana ada laser terbuka satu pressure Bigut amankan sudah ada Vengeance kembali coba kita lihat kali ini di mana Emip akan coba lepaskan mid lane masih ada Hamzi. Waduh, Mystic Veil ada final slash down terbuka final slash coba cari kita lihat di mana damage coba dibuka tapi nampaknya Aurora Athena satu Mystic Veil down tertrigger tapi itu menyakitkan di mana speed level konekan masih ada fire missile cycle ini dibuka sudah lastnya tapi hard wave nya terlalu menyakitkan akan coba didapatkan tapi tembakan dari seorang wait kita lihat Roger nya coba untuk memakan satu player Mas Miko kali ini terpick up juga tapi nampaknya fast memaksakan diri berdapatkan win of nature dapatkan tembakan demi tembakan kali kita lihat dengan adanya satu bom winter tapi downlight nya tertrigger shutdown dapatkan terlalu jauh sepertinya tadi menuju karena dari Metron kita saksikan di game kali ini Hyuga Ryoki dengan ada satu buah turtle yang turtle blue buff yang diambil inner tapi bottom lane berhasil untuk dijebol Sunboy memberikan pressure teman-teman dari tim RGS King kali ini mereka masih cukup santai cukup mengamankan saja di mana hard wave terbuka satu damage loka tapi Chal Kiori ada Rocky guiding wind ada fire missile kembali tapi Hyuga masih banyak mengamankan hard wave terbuka fire missile konekan tapi dengan ada satu setup yang dilakukan menuju ke top lane Emip wave karena bottom lane Bigut amankan trigger lakukan Miko masih cukup santai kita lihat Aura Athena Aura Athena sebuah pressure udah ada satu Emip terlebih dahulu karena kita lihat di game kali ini dimana damage dilakukan satu pressure yang coba diamankan tapi nampaknya udah ada satu trigger yang coba diamankan here we go udah war dulu buka misi berapakan donor bikin amankan final slash 2 player spasial migrasi yang salah tapi kali kita Sunboy dimana Fats akan coba mengamankan satu satu tumbang yang Rocky double kill looking for triple kill and here we go Almania kah kita akan ternyata enggak karena kita saksikan dimana Mitra akan coba dibersihkan saya menuju ke top lane ada satu chill yang coba dimakan tapi Enip Vengeance dibuka spasial migrasi tapi sepertinya salah tempat dengan harga yang dibuka masih ada Ryukosen final slash last itu tidak banyak tapi kita lihat dimana Ryukosen terpick up juga waduh child download strike berikan press last sanity coba dikejar tapi kita lihat di mana Hyuga akan coba badin spasial migration last it Lamsi dapetin poin tambahan tak sebuah lord kali ini kita saksikan sebuah lordnya akan coba untuk diambil kita lihat kali ini oke here we go mid lane ke arah dari top lane saja dan sepertinya berikan position terlebih dahulu satu setup ke arah top lane di mana Aura Athena satu trigger mid lane satu position ke arah dari bottom lane terlebih dahulu kita lihat kali ini memberikan pressure mid lane Fats is here dan satu position dilakukan tapi kita lihat bagaimana kali ini akan coba untuk dilakukan mid lane Mas Miko ada satu buah soul yang didapatkan tapi kita lihat di game kali ini mana pressure dilakukan memberikan pressure terlebih dahulu ada Mas Miko satu setup yang kembali karena kita lihat dari top lane spasial migrasi kan downlight tertinggi masih feel yang mendapatkan tapi ini dia feel track wim terlalu menyakitkan downlight sex sudah ada satu fragarmon dipecahkan tapi kali kita lihat dari top lane dimana damage coba lakukan menuju ke top lane sudah ada speedy like wheel yang dibuka tapi nampaknya kita lihat dengan downlight sex yang mystic feel menghentikan masih ada guiding wind lord di arah bottom lane dimana mid lane akan coba di push Fats it's here
masih coba untuk lepaskan karena kita saksikan di game kali di mana mid lane ada Mystic Veil, ada Emir, Lord yang menjaga bottom dan di mana spin lane connect kan Child mencoba lepaskan dan nampaknya arah dari Mystic Veil yang dibuka Dawn Run bikin amankan Sunboy, polisi terbuka dan kita akan di mana Risoket spasial migration Lamzi. Masih ada pressure, masih ada trigger. Oke, kita lihat gimana kali Soul Bloom, Asmiko, Demeter Lawakan. Sudah ada sebuah setup yang diamankan tapi Kiyoki, Emip masih bermain-main, Chal Kiyori. Kita lihat misi dilakukan Asmiko dengan satu setup yang coba dilakukan karena kita lihat di game kali ini. Shutdown. Metran Lamzi masih ada pressure yang coba dilakukan tapi kita saksikan tuh di game kali ini di mana Metran Asmiko menuju ke arah top lane terlebih dahulu tapi karena Ryusoken ada fire missile, Char Kiori, Volley setamankan, langsung rotation menuju ke arah dari mid lane saja. Dan kita lihat kali ini Bigut satu pressure, trigger diamankan. Nah, kita lihat di arah mid lane dimana Asmiko ada satu-satu kembali misi gula pacan, sudah ada Dawn Run, Bigut amankan Asmiko. Terlihat kali ini dimana spin lane gulanya dibuka menuju ke arah bottom lane. Oke, here we go. Masih dipermainkan saja, terlihat kali di mana ada guiding wind. Setup lokan, damage diamankan Sunboy. Sunboy. Oke, here we go. Midland mencoba lepaskan karena di batu di mana Kisoken ada Hyuga, mencoba lepaskan satu trigger kembali tapi Fat is here. Sekarang bottomland, tapi share terlalu dalam, sudah ada harga dapatnya. Tapi kalian kita lihat coba untuk kabur, ada satu buah downline yang terbuka, berikan pressure, harus dapatkan. Kita lihat di mana adanya lancar, adanya arlo di arah belakang di mana fire sekonekan. Milih untuk menurfati here, harus dapatkan 4 player. Kita lihat di mana cutting dilakukan, satu heal tambahan. Waduh, salah position sepertinya. Tapi sebenarnya kita lihat di mana setup demi setup yang sudah mulai dibangun juga. Ada downline kembali diamankan, kita saksikan di game kali ini. Satu pressure Sunboy karena dari river top lane, kita saksikan tuh di game kali ini. Di mana fire missile Char Kiori udah dari misi lebatkan fire missile begitu mainkan tapi fat injured, ada second lebatkan berikan pressure begitu fire missile konekan, masih ada Hora Athena I'm over konekan Dora itu buka, masih ada satu misi kembali tapi nampaknya kita lihat di mana fat injured milih untuk mundur, lasan itu buka, masih ada trigger tambah tapi volley shotnya begitu mengikan fat retribution point Lord berhasil milik jadi seorang child. Dan terlihat kali ini di mana Retri yang langsung dilakukan tapi wave dari bottom lane. Hyuga kali ini akan coba untuk nge-push, udah ada blue buff yang coba diambil, Vengeance dibuka dengan cukup cepat saja karena kita lihat di mana heal akan coba dibutuhkan. Wave para mid lane di mana Dolores dilakukan satu positioning yang benar-benar tepat banget sih dari tadi, di mana dia udah berhasil untuk bisa informasiin juga mid lane. Fat is here, kita lihat kali ini wave karena di bottom lane di mana Rocky ke kartu top lane, ada Fat is here. Satu trigger mencoba dimakan karena seperti kita lihat di area dari mid lane di mana Emip downlight langsung ditembakkan downlightnya. Kita lihat satu damager mid lane, kita rasakan kelima Asmiko, damager diamankan, satu positioning coba dilakukan tapi kita lihat di mana kali ini cycle ini Galvia lagi spasial mikir semisik kill coba ini kita pilih Sanity di mana Malkarinya menjadi targeting, sudah ada satu trigger tambah tapi ini dasar boy dollar strike feel. Sudah ada spill lagi berkonek tapi ternyata di arah belakang dimana volley shot last coba diamankan satu persatu coba dibangkan tapi nampaknya Rocky menjadi targeting. Misi gue dapatkan dua player tersisa, kali kita lihat fire missile tembakin begitu saja dan nampaknya dengan ada satu wolf form yang dibuka memberikan trigger Chael Kiori terlalu tebal, Dolores terbuka tapi nggak ada wave yang berjalan karena dari mid lane, masih akan ditunggu terlebih dahulu guys. Oke, kita lihat kali ini di mana mereka masih coba untuk amankan. Kita para mid lane harus berdapatkan, sudah ada satu Chalkier tapi spasial migration. Bukan ternyata Vengeance dibuka, final slash Lassie tinggi. Kita lihat kali ini mencoba amankan tapi Lamzi Lassan itu dibuka, Chal kali ini mencoba amankan tapi Asmiko di arah base nya akan coba di end karena kita lihat gak ada wave tambahan dan seperti yang langsung di end oleh teman-teman dari tim. Langsung sapu bersih 2-0 guys ya. Kita lihat kali ini di mana MVP jatuh pada seorang Fats dengan Rogernya 10-2-3 kali dia mainkan Windtalker, Hunter Strike sudah ada Endless Battle, Malphira juga diamankan bersama dengan Rose Gold Meteor guys ya. Rose Gold Meteor diamankan 15 menit 10 detik waktu dibutuhkan untuk 8 berbanding 18. Dan kita saksikan kali ini memang 18 poin yang diamankan dari teman-teman tim RSG RGS ya RGS bukan RSG RGS RGS King. Oke, congratulations tentunya guys buat teman-teman semuanya. Dan ya, karena gamenya udah selesai juga perjumpaan kita di malam hari. Terima kasih buat teman-teman yang udah kasih like, comment, share, subscribe. Jangan lupa follow juga Instagram dari @bangavendescore untuk
tahu update turnamen turnamen yang akan datang, dan juga buat teman-teman yang mau sewa jasa live streaming caster ataupun live game lain seperti Free Fire ataupun PUBG, kalian bisa langsung chat aja ke DM dari @bangafendiscore di Instagram. Aku Bang Afi, izin pamit dulu. Thank you so much, you guys. Kita ketemu lagi di next live ataupun di next turnamen. Salam sport and bye bye semuanya. Thank you, dadah.